Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ha. Noh Omar memang sangat pelik. Apa tidak peliknya? Rupa-rupanya Noh Omar ini memang ketara sangat perjuangan dia ini hanya untuk Najib Razak. Dengan itu saya mau tanyalah. Kenapa tidak Najib Razak sekali masuk bersatu? Ajarlah Najib Razak bersekali masuk bersatu, keluar dari UMNO, masuk bersatu. Ha, bagus macam tu. Sebab kenapa? Noh Omar kata, dia berkongsi video, dia kata dia membuat keputusan drastik masuk kepada Parti Bersatu kerana dia kata kecewa dan sedih dengan nasib yang menimpa dan Najib Razak. Habis kalau Najib Razak sudah tiada, sudah meninggal dunia, apa jadi dengan Noh Omar ni? Dia terus bersara kah? Aduh. Ini betul kah Noh Omar ni berjuang untuk rakyat, berjuang untuk parti, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara? Atau dia berjuang hanya untuk Najib Razak? Aduh, Noh Omar, Omar. Ajaklah sekali. Ajak sekali Najib Razak lah masuk ke dalam bersatu. Aduh, Noh Omar kata, saya masih ingat pesanan beliau. Pesanan siapa? Pesanan Najib. Noh, you kena sabar. Jangan masuk mana-mana parti. Sekarang, sudah masuk Parti Bersatu. Bertenang dan bersabar. InsyaAllah perjuangan kita akan berjaya. Saya menghormati dan mematuhi pandangan serta arahan daripada beliau, dia kata. Sebab itu, saya tidak masuk mana-mana parti politik sebelum ini. Kata Noh Omar lagi yang dipecat tahun lalu kerana telah melanggar disiplin parti itu pada pilihan raya umum ke-15. Nah, sekarang pergilah masuk banyak ramai-ramai masuk bersatu. Apa kata? Ajak Najib Razak sekali masuk bersatu. Apa kata? Yalah. Ha, apa kata? Selepas ini bubarkan UMNO, semua masuk pergi bersatu. Ha, kan bagus macam tu. Kerana sudah tidak dapat menerima kenyataan bahawa Najib Razak masih di penjara. Nah, mana sudah yang lain-lain lagi itu yang tidak puas hati, dipersilahkan. Nah, dipersilahkan. Ikutlah Noh Omar masuk bersatu supaya dapat bekerjasama dengan PAS. Pertama. Kedua, supaya dapat jilat luda sendiri masuk bersatu yang dulunya dibina oleh Tun Mahathir. Noh Omar bukan main lagi dulu. Bukan main lagi dulu kata itu ini kepada Tun Mahathir. Kata itu ini, itu ini, itu ini. Tapi last-last, hanya kerana Najib. Memang Najib hebatlah. Hanya kerana Najib, Tan Sri Noh Omar menyertai, mengumumkan, menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dulunya ditumbuhkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang dulunya, Noh Omar ini orang besar UMNO. Dia pengurusi Badan Perhubungan UMNO Selangor. Ha, lepas tu tiba-tiba hanya kerana Najib. Hui, hebatlah. Muhyiddin Yassin mesti gembira sekarang. Mesti gembira. Mungkin ini semua permainan politik pusing-pusing je lah. Pusing-pusing je lah. Kan? Saya memang setuju sangat dengan tindakan daripada Tun Sri Anwar Ibrahim yang tidak campur tangan dalam hal-hal mahkamah. Kes-kes mahkamah jangan campur tangan. Kena terimalah. Najib sudah makan duit, Najib sudah songlap duit, Najib sudah banyak rasuah, dia masuk penjara, kena terimalah kenyataan itu. Yang sekarang tidak dapat terima kenyataan, kenapa? Takkanlah lepas ini pula kita benarkan pula rasuah, benarkan jenayah yang ada di Malaysia. Mana boleh begini? Jadi beginilah. Tan Sri Noh Omar, ajaklah Najib Razak bersama-sama masuk bersatu. Lagi bagus, lagi afdal, lagi seronok. Pergilah bersama-sama dengan bersatu, maju bersama bersatu. Last-last UMNO yang akan musnah. Hanya kerana Najib. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Kali pertama kerajaan Malaysia berurusan tahun 2012. 2012. Kemudian kali saya ingat yang apa nama ni pernah yang ada rekod duduk mempelawa BlackRock untuk
masuk melabur dan menguruskan harta rakyat Malaysia ni, cuba teka siapa dia. Tahun bila? Ha? Bukan Muhyiddin? Ha. Siapa? Siapa yang sebenarnya ada mesyuarat mempelawa pelaburan daripada BlackRock ke Malaysia ni? Siapa dia? Ha? Mahathir. Bila? November 2018. Tak percaya, pergi ke Facebook Mahathir. Pergi tengok, boleh Google Tun Mahathir BlackRock. Keluar gambar dia di London November 2018 membentangkan potensi pelaburan di Malaysia kepada pengurus-pengurus aset dan dana dunia. Salah satunya ialah BlackRock. Bukan Anwar Ibrahim sekali-sekali. Anwar Ibrahim masa tu duduk tengah lalala lagi baru keluar penjara. November 2018. Siap pada masa siapa yang wang KWSP diberikan kepada BlackRock untuk diuruskan? Zaman bila? Zaman Muhyiddin. Jadi benda ni sebenarnya benda yang berlaku zaman dia pun. Itu yang saya kata, zaman dia tak ada masalah, fatwanya lain. Zaman orang lain, fatwanya lain. Dia sama macam Tuan Ibrahim, Tuan Man. Bila saya tanya, masa kamu jadi menteri air, apa kamu buat? Kenapa kamu tak boleh buat macam kami buat sekarang? Meyakinkan kerajaan persekutuan bahawa untuk menyelesaikan secara menyeluruh masalah air di utara, perlukan pelaburan kerajaan persekutuan sebanyak 4 bilion. Kamu kan baik dengan Muhyiddin masa tu. Kenapa kamu tak boleh buat? Ah, dia ada fatwa baru terus. Fatwa dia, Rafizi ni kena pergi sekolah. Aku pergi sekolah lagi tinggi daripada dia lah. Kan? Dia kata, Rafizi ni tak faham. Tanggungjawab air ni ialah tanggungjawab negeri. Bukan tanggungjawab persekutuan. Dia kena baca perlembagaan persekutuan. Macam mana masa saya jadi menteri air, saya nak campur tangan dengan soal air. Kerana air ni ialah tanggungjawab negeri. Tengok tak kluk-klek fatwa dia. Orang-orang Kelantan tengah kata kluk-klek. You know? Masa air di Kelantan, dia kata, ini tanggungjawab persekutuan. Kerajaan Kelantan ni kita tak ada duit. Sebenarnya kerajaan persekutuan menghukum kita tak bagi duit. Sebab itu air di Kelantan sama macam Starbuck. Zaman fatwa bila di Kelantan. Bila mari di Penang, oh itu sebenarnya tanggungjawab kerajaan negeri. Tengok kluk-klek dia lah. Sebab dia tak boleh jawab. Baik ya. Akhirnya saudara-saudari dah. Kita dah tengok siapa yang mula-mula jumpa dengan BlackRock, mempelawa BlackRock ni dengan potensi pelaburan di Malaysia. Tun Mahathir. Sekarang ni bukan calang-calang orang. Tun Mahathir ni ialah penasihat kepada SG4. Penasihat ekonomi kepada kerajaan-kerajaan di bawah Perikatan Nasional. Mana Sanusi? Kamu kan hebat dan berani. Sultan pun kamu boleh maki. Takkanlah Mahathir kau tak boleh tegur. Kenapa Tun mencemarkan ni maruah Islam dan PAS? Tun yang dulu pergi jumpa dengan BlackRock tahun 2018. Satu benda, satu ayat tak keluar. Sanusi pun tak kata. Menteri Besar Perlis pun tak kata. Menteri Besar Kelantan tak kata. Yang paling cerdik antara menteri besar dia orang, yang Terengganu pun tak cakap. Tapi tiap-tiap hari boleh tengok di parlimen macam mana dia putar belikkan untuk bakar emosi rakyat. Salam sejahtera Malaysia dan nyonyadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya teringat dengan menantu Muhyiddin. Sebab bukan main sekarang Muhyiddin, bukan main di dalam dia punya ceramah,
bukan main. Dia cuba untuk ajar macam mana mentadbir negara. Dia cuba ajar macam mana jadi Perdana Menteri yang bagus. Dia cuba ajar macam mana untuk jadi Perdana Menteri yang bagus. Dia cuba ajar macam mana untuk membantu rakyat. Tapi yang saya hairan, hebat-hebat cakap Muhyiddin itu, tapi dia tidak pun dapat tangkap di mana menantu dia. Dia tidak pun dapat pastikan di mana menantu dia. Yang saya kesian, yang saya fikir nih. Sebab saya pun suami, saya ada istri kan. Jadi saya pun fikir, apa perasaan istri menantu Muhyiddin nih? Ditinggalkan begitu saja, lari daripada Malaysia, tidak mau balik Malaysia. Muhyiddin tidak kesian enggak kepada anak dia yang ditinggalkan oleh suami? Muhyiddin tidak risau kah? Kenapa Muhyiddin boleh ajar macam mana untuk mentadbir negara, kalau dia sendiri pun tidak berjaya untuk dapatkan menantu dia? Macam mana dia mau urus negara kalau keluarga sendiri pun tidak dapat diurus? Begitulah orang-orang cakap, begitulah kawan-kawan cakap, dan saya pun fikir begitu juga. Pendapat saja, itu pendapat. Macam mana Muhyiddin mau urus Malaysia kalau keluarga dia pun dia tidak dapat urus? Kalau dia tidak boleh pujuk pun, apa itu menantu dia? Macam mana dia mau pujuk investor, pelabur-pelabur dari luar negara untuk melabur di negara Malaysia, untuk datang ke Malaysia, kalau menantu dia pun dia tidak dapat pujuk? Macam mana dia mau buktikan dia Perdana Menteri bagus kalau menantu dia pun dia tidak dapat pujuk? Semua dia tidak tahulah. Susah juga Muhyiddin ni, semua dia tidak tahu. Contoh lagi yang dia tidak tahu, Tok Pa keluar dari Bersatu, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Jadi apa yang Muhyiddin tahu sebenarnya? Apa yang Muhyiddin tahu? Kalau memang betul menantu dia itu makan duit rasuah, sakau, terlibat dengan rasuah, salah guna kuasa atau apa-apalah, pembahan wang haram kah, apakah, kenapa Muhyiddin tidak tahu? Dia tidak dapat hidup yang ada menantu dia tengah buat salah, kalau ada salah lah. Jadi kalau orang rapat dengan dia pun dia tidak tahu, apalagi orang yang tidak rapat dengan dia. Silap-silap. Lepas ni ramai di belakang dia, semua sakau, semua dia tidak tahu. Aduh, pening kepala. Jadi menantu Muhyiddin baliklah, kesian kan Muhyiddin. Muhyiddin kena hentam habis-habisan pasal engkau tidak balik Malaysia. Muhyiddin kena hentam mati-matian habis-habisan, malukan, dimalukan, macam-macam lah, kerana kamu tidak berani untuk berdepan dengan realiti. Kalau betul, takut apa? Kalau tidak bersalah, mau takut apa? Balik sajalah. Kecuali kamu takut kerana kamu bersalah, itu saja. Tapi ingatlah bahwa ada undang-undang di dunia, di Malaysia, dan ada undang-undang akhirat. Terlepas di dunia, belum tentu terlepas di akhirat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Di mana Jolo? Woi, di mana Jolo? Ada kawan tanya saya, Jolo sudah kena tangkap kah? Jolo sudah kena tangkap kah? Sebab tiba-tiba ada berita, kalau saya tidak silap, saya ada baca berita, Jolo bayar balik berapa ratus juta kepada Malaysia itu. Tapi di mana Jolo? Kita mendoakan semoga Interpol, semua polis di seluruh dunia dapat bekerjasama mencari si Jolo ini, dapat bekerjasama untuk memastikan Jolo dapat ditangkap, dapat dihadapkan ke mahkamah. Kita harap-harap supaya Interpol dapat tangkap dia. Ini dapat
supaya dapat memberikan penjelasan yang tuntas siapa sebenarnya yang paling bersalah di dalam kes Jolo ini. Adakah kelalaian Najib ataupun adakah jenayah bersama dengan Jolo atau Jolo tipu Najib? Tapi mustahil juga, pening juga saya kalau Najib dengan begitu mudah dapat ditipu oleh Jolo. Takkanlah Najib yang begitu bijak Perdana Menteri kena tipu. Yang paling pelik lagi, kalau Najib kena tipu, takkan pegawai-pegawai Najib pun kena tipu juga. Takkan menteri-menteri Najib pun kena tipu juga. Takkanlah Jolo begitu bijak sekali sampai semua manusia yang bijak-bijak di Malaysia ini pun kena game juga dengan Jolo. Jolo dulu dibilang ada Hong Kong atau di China. Entah sekarang di mana Jolo. Interpol dapat sudah Jolo kah tidak kah? Kita pun tidak pasti. Tapi saya tetap yakin. Saya tetap yakin, saya tetap percaya bahawa pihak polis, Interpol dan pihak PDRM masih berusaha untuk mencari Jolo. Saya percaya tidak lama lagi Jolo pasti akan kena cekup juga. Saya percaya dengan satu konsep, dengan satu istilah, yaitu akhirnya kebenaran pasti akan menang. Lari mana pun kalau salah tetap ketahuan juga. Lari mana pun, bertapuklah, bersoroklah di lubang cacing kah, di mana-mana pun kena tangkap juga akhirnya. Indah lama sudah. Tapi ada dua kesan lah. Kesan yang pertama, kalau Jolo kena tangkap dan dia punya statement itu boleh menyebabkan Najib Razak kalah, itu memang satu perkara yang menakutkan lah untuk Najib Razak. Tapi pada masa yang sama, kemungkinan besar boleh membantu Najib Razak untuk menang kes. Jadi ada dua kes dia lah. Mungkin ada dua ketakutan lah untuk Najib Razak. Dua perkara, bukan dua ketakutan. Dua perkara untuk Najib. Satu menakutkan, satu lagi menggembirakan. Satu menakutkan, satu lagi menggembirakan. Jadi yang paling saya harap ialah Jolo kena tangkap lah, bawa balik pergi Malaysia. Sama ada Najib betul atau tidak, sama ada Najib salah atau tidak bersalah, itulah yang cerita. Yang penting Jolo kena tangkap dulu. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah ini tanda? Tanda. Adakah ini signal? Adakah ini satu petanda buruk bagi kerajaan perpaduan, kerajaan madani? Adakah Zahid Hamidi, Tok Matasan dan geng-geng yang lain dalam UMNO bersedia untuk menarik sokongan daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim? Adakah UMNO memang sudah ready untuk membatalkan kerjasama dengan PKRPH ini, DAP dan amanah? Ini berikutan kekalahan Najib Razak di mahkamah apabila hakim menolak permohonan rayuan untuk semakan kehakiman. Pada saya senang saja, sama ada UMNO keluar atau tidak dari kerajaan, kerajaan ini tak ada apa-apa pun terjadi. Paling-paling pun hilang apa nama ni, majoriti 2/3 itu saja. Kerana walaupun UMNO keluar, tapi majoriti muda yang ada pada Dato' Sri Anwar Ibrahim tetap ada. Dan pada masa yang sama, tidak lagi dibenarkan mana-mana ahli politik, ahli parlimen atau ADUN untuk melompat parti dengan suka-suka, sebab sudah ada akta lompat parti.
Kecuali satu parti itu buat keputusan untuk boikot, untuk gulingkan Dato' Sri Anwar Ibrahim, okeylah. Tapi adakah Sabah dan Sarawak sedia untuk bekerjasama dengan PAS dan Bersatu? Saya pikir itu adalah satu keputusan yang hampir mustahil. Apalagi Sarawak. Sarawak memang sudah menyatakan, sudah mereka pernah nyatakan diorang punya keputusan, betul-betul keputusan diorang bahawa diorang tidak mahu bekerjasama ataupun tidak mahu kalau PAS bekerjasama dengan mana-mana parti di Sarawak ataupun menjadi sebahagian daripada kerajaan yang ditakbir oleh PAS. Tidak. Itu dulu, dulu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampak gayanya UMNO sekarang di tengah jalan yang banjir. Jadi mereka berada di divider yang tinggi sikit. Ayak dah sampai hidung. Dah sampai hidung, nak lemah dah. Mau lemas-lemas sudah, tapi dah juga lemas lah. Jadi orang bilang hidup segan mati tak mau. Tapi nasib baik lah. Nasib baik UMNO dalam kerajaan sekarang. Saya fikir UMNO perlu membuat keputusan yang penting, yaitu terus berada bersama dengan kerajaan. Sebab kalau dia keluar daripada kerajaan, dia mau bersama dengan siapa? Mungkin dia boleh bersama dengan PAS, tapi mau lagi kah dia orang kena game-game mulai PAS? Yang paling penting, maukah Zahid Hamidi bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin? Maukah Zahid Hamidi bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin? Pada masa yang sama, bekerjasama pula dengan Atuk Mahathir. Aduh, kita akanlah kena game kali kedua lagi, atau kali ketiga lagi, atau kali keempat lagi. Ingat, dulu siapa game siapa. Saya fikir Muhyiddin tidak akan bersedia untuk bersama dengan Zahid Hamidi kerana dia pernah kena game oleh geng-geng Zahid. Ingatkan lagi waktu Zahid Hamidi, waktu Zahid pula, waktu Muhyiddin Yassin terpaksa bubarkan parlimen, terpaksa letak jawatan, bubar pula, terpaksa letak jawatan, terpaksa dia letak jawatan sebab dia kehilangan majoriti yang disebabkan oleh MP-MP UMNO lah. Lepas itu Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri, geng-geng yang sama juga yang minta supaya dibubar parlimen. Bubar parlimen dengan cukup yakin, overconfident, kalah teruk pula UMNO. Inilah yang terjadi dengan UMNO. Jadi saya fikir kalau UMNO keluar dari kerajaan, mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk memasukkan otak di dalam itu. Jadi kalau mau survive terus, saya fikir mereka perlu bersama dengan Dato' Sri Anwar. Tapi kalau UMNO betul-betul keluar, bagus juga sebenarnya. Kalau UMNO betul-betul keluar, bagus juga. Tidak adalah yang perlu ditanggung oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang dipakai oleh ahli pembangkang untuk kenakan senjata, untuk kenakan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Indahnya pantai ini, berada di pantai Malibu sekarang. Bercuti-cuti di Malibu. Malibu lah sangat. Di Hawaii. Hawaii lah sangat. Okey, kita berada di pantai yang cantik, indah. Okey, so apa cerita dengan PRK Sungai Bakap? Okey, tapi sebelum PRK Sungai Bakap, saya nak cerita tentang apa yang terjadi di dalam PAS sekarang ini, dalam Bersatu sekarang ini. Nampaknya memang agak kucar-kacir Bersatu dan PAS sekarang ini. Apa tidak kucar-kacirnya? Sebab untuk menang di pilihan raya di Sungai Bakap dan Nenggiri pula, kita mau cakap sekarang ini di Nenggiri.
Dengar-dengar bersatu sudah serah dua nama. Tapi pas mau bertanding di sana, ha, ini kalilah kita akan tengok siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini kalilah kita mau tengok betulkah dorang ini geng kuat, geng keras, ataupun macam pantai-pantai pasir di pantai ini. Sekali-sekali apa ombak bertiup pula, sekali ombak menghempas, sekali itu jugalah dia berubah. Sekali semuanya berubah, semuanya makin hancur. Ha, cantik kan? Saya berada di apa nih? Di Malibu, di Hawaii. Cantik kan tempat nih? Datanglah ramai-ramai ke sini. Kalau banyak duit boleh datang pergi sini juga. Kalau tidak duit pun banyak boleh datang sini juga. Percuma pantai dia cantik-cantik ini. Ah, oke. Okay. Jadi memang masalah besar sekarang dalam bersatu dan memang bingung lah. Tapi pada masa yang sama juga PKR, PHDAP pun DAP dan Amanah UMNO pun bingung juga sekarang nih. Macam mana diorang tidak bingung? Sebab semua pun memang mau, kalau boleh mau calonkan, diorang pun calon sendiri kan. Jadi ditambah pula sekarang ini Najib Razak kalah di mahkamah, memang bingung lagi lah. Okey, tetapi yang seronoknya ialah kali ini kita boleh tengok betul lah. Kita boleh tengok betul, kita boleh buat betul-betul penilaian kehebatan. Tapi yang dah seronok ni, yang dah seronok juga ialah sampai PM Anwar Ibrahim, sampai dia bidas permainan politik kotor, politik kebencian yang dimainkan oleh pembangkang, yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Ini yang tidak siok nih. Ini yang kurang seronok nih. Oke, okay, jadi apa pendapat Anda? Anda boleh tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya minta maaf. Ramai orang kata kenapa buat apa ni ya, ulasan di kereta, sebab saya ada masa di kereta aja. Saya ini orang sibuk tau, lebih sibuk dari Perdana Menteri. Oke, okay, jadi apa cerita petang ni? Cerita petang ni Dato' Sri Najib Tun Razak confirm sah di penjara lah. Memang dia habiskan masa-masa dia di penjara lah. Tak ada lah, tiada sudah peluang, mungkin sudah punah, hancur segala harapan untuk dia dapat tahanan rumah, kerana mahkamah telah menolak permohonan semakan kehakiman untuk rayuan supaya dapat Najib Razak tahanan di rumah. Tapi nampaknya telah ditolak oleh mahkamah. Minta maaf lah Encik, minta maaf lah Encik, puan, nenek, aki, uncle, auntie, minta maaf. Najib kalah di mahkamah kali ini, kalah teruk. Jadi memang sah Rosma Mansur menangis lagi. Pasti Rosma Mansur rindu sudah dengan Najib Razak. Mesti dia sudah rindu betul dengan Najib Razak. Mesti dia betul-betul sudah mau lama sudah peluk-peluk suami dia. Yalah kan, kan Rosma Mansur ini istri yang apa, sweet wife. Wey, dia kan sweet wife Sabah International Convention Center. Kita boleh ke jalan-jalan sini nih. Jadi nampaknya Najib Razak tidak ada lagi peluang untuk dipenjara di rumah. Okay. Jadi dia kalah di mahkamah. Ini satu. Yang lagi satu, nampaknya Najib Razak bakal pula sudah jatuh di tempat tangga rasanya lah.
sebab untuk dia punya apa itu perbicaraan untuk kes 1MDB dan juga kes dia penyalahgunaan apa itu? Ya, ada boleh visitor lah sana. Penyalahgunaan salah guna kuasa untuk perbendaharaan negara Malaysia pun dia ada masalah juga. Ah, kalau itu dia kalah lagi teruk. Bilion-bilion tu. Jadi nampaknya Najib Razak kemungkinan besar bersambung-sambunglah dari penjara. Harap-harap bolehlah dia keluar dari penjara sebelum terlalu tua. Jadi Zahid Hamidi pun entah apa perasaan dia sekarang lah. Apa-apapun paling penting kita serahkan kepada kuasa mahkamah. Jangan sembarangan buat spekulasi, apalagi memfitnah. Ini mahkamah bagi keputusan, Anwar pula bersalah. Sudah ada bukti dia bersalah, Anwar pula salah. Pelik bin ajaib. Habis kalau macam itu, tak payahlah kita tinggal di manusia bertamadun. Bagus kita tinggal di hutan yang tiada undang-undang. Kau suka, oke, kasih lepas. Tidak suka, jangan kasih lepas. Mana boleh begitu? Suka kah, tidak kah? Kalau memang sudah ada keputusan dari mahkamah, kerana ada sudah keputusan dengan bukti dan bukti-bukti lah. Dia bersalah, salah tetap salah lah. Janganlah nangis. Tanggunglah sendiri perbuatan. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu soalan yang bermain di pikiran. Kenapa pada kali ini, pada pilihan raya Sungai Bakap ini, tidak ada Mahathir? Mana Mahathir? Kenapa Hadi Awang tidak panggil Mahathir kali ini? Adakah Hadi Awang bersatu pas sudah sedar bahwa Mahathir tidak guna sudah? Tidak guna sudah, tua sudah, tidak ada pun apa-apa fungsi dia lagi. Malah tidak sudah pun jadi apa berharga. Tidak guna lah. Malah mungkin boleh menyebabkan kekalahan. Mungkin begitu. Jadi mana Mahathir sekarang? Lepas tu banyaklah teori-teori muncul. Mahathir ini hilang, gaib di bunian lah. Mahathir gaib, tiba-tiba gaib, mengira harta lah. Mahathir sedang bertapa di Gunung Menindoi. Mahathir sedang bertapa di Gunung Menindoi supaya dia ada hikmat kabalan supaya tidak kedapatan salah kalau ada salah, kalau tidak salah supaya dia tetap menang. Begitulah kan. Tapi mustahil lah bahwa si Mahathir pula pergi bertapa. Mana boleh bertapa, itu syirik. Syirik tu, janganlah bertapa. Kenapa ada hikmat kabalan? Tapi saya pun hairan jugalah. Betul, saya pun hairan kenapa Mahathir sekarang tidak ada dalam siri jelajah kempen Perikatan Nasional ini. Sebab sebelum ini bukan main lagi. Bukan main lagi. Sampai siap buat gabungan 3-4 negeri lagi. Dengan penasihatnya Mahathir. Yang selama ini Mahathir selalu dicakap Maha Firaun lah, macam-macam lah. Tapi tiba-tiba jadi penasihat yo. Wah. Jadi itu dulu. Sekarang tiba-tiba Mahathir hilang. Jejak Mahathir betul-betul hilang. Mungkin perlu buat jejak kasih. Ataupun mungkin boleh buat kuis. Kuis dia, di mana Mahathir? Macam di mana jujambul lah.
begitu. Jadi baguslah, saya setuju. Jangan lagi kacau Mahathir. Mahathir sudah tua, apalagi mau dikacau-kacau. Mahathir patut bersama dengan anak cucu dia, bukan anak dia, anak dia pun sudah tua lah. Patut bersama dengan cucu cicit dia, patut di masjid kah, di surau kah, beramal jariah, patut begitu, bukan lagi pergi politik. Yang Hadi Awang dengan Muhyiddin, dengan Perikatan Nasional, mau kacau Mahathir lagi, ajak bawa sini, bawa jalan sini, bawa jalan sana untuk berkempen lagi. Kenapa? Janganlah, kesian dia tahu. Kesian Mahathir sudah tua. Jadi lebih baiklah Mahathir diam-diam saja, mengenangkan nasib dia yang pada sudah tua ini, seolah-olah tidak lagi dipakai, tidak guna sudah. Dan yang dulu kawan sudah jadi musuh, yang musuh dulu tiba-tiba jadi kawan. Macam terdesak begitulah kan, macam lah. Jadi boleh tinggalkan komen anda, apa pendapat anda, di mana Jo Jambul, di mana Mahathir sekarang. Kita jumpa lagi, bye-bye.